Ku akan bisa. Kok gak ada yang ngucapin aku ulang tahun ya? Mama juga gak ngucapin. Begini, saya besok rencana mau ngadain syukuran kecil-kecilan. Saya bisa. Padahal tahun lalu mama ingat. Udah selesai nih sarapannya. Ayo kita berangkat sekolah. Ya udah kita berangkat sekarang ya. Apa saja? Kita harus bawa ke rumah saja sekarang. Kita langsung berangkat aja. Ya. Sekalian besok saya tanya soal Michael sama Bagas. Oke. Siap. Ini apaan ya? Saya bisa hadir. Kota besar banget di sini. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 hari ini. Dan di sini terlihatnya nampaknya Novia sangat bersedih karena di hari ulang tahunnya tak seorang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dan tentu saja Novia merasa kenapa orang-orang enggak peduli sama ulang tahunnya. Kemudian di sini Brian pun membangunkan lamunan Novia dan kemudian mereka pun berangkat ke sekolah. Kemudian terlihatnya Pak Arjuna yang menelpon Bagas dan mengundang Bagas untuk datang ke acaranya, yakni syukuran kebebasan Pak Arjuna. Kemudian terlihat juga bagaimana Jeffrey yang membangunkan Novia dan mengatakan kalau papanya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tentu saja Novia sangat kaget ya, kemudian dia bergegas keluar dan dia melihat ada bungkusan besar dan kira-kira apa itu ya, tentu saja surprise dari Jeffrey.